man qattara fi saiman kana lahu it kana lahu isqalqabatin ghufratan lidzunubi. Siapa membukakan orang puasa si kumaja di bulan Ramadan, arti membukakan tadi kita napa ya memberi orang pembukaan. Kada mun membukakan orang puasa di bawah makan siang itu kada. Seikung aja na saiman adalah diberi pahala sama lawan memerdekakan seikung napa abid dan dosanya habis semuanya. Nang kawa membukakan orang. Banyak juga nang kada sanggup bukakan orang, jangan bukakan orang seorang gini. Jadi ujarnya sahabat, ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim. Kada semuanyaan ulun pang kawa membukakan urang sebab banyak nang susah jua. Nah, kala jarabi yu'til la hadza thawab man yufthiru man yufattiru shaiman ala mad qatina fa anu labanin aw syarbati madqati syarbati ma'in aw tamrah. Allah memberi pahala yang tadi yang diampuni dosa semuanya, dapat pahala memerdekakan apa? Seorang abid. Dan kalau memerdekakan seorang abid itu, kita itu kada masuk neraka lalu. Nah itu memerdekakan abid kada kawa sudah. Jadi ya kada kawa sudah. Nah, ada yang sesamaannya malah bertambah lagi dosa diampuni, yaitu membukakan orang puasa saikung aja. Saikung aja. Apalagi sampai 10, apalagi nang 10 ini wali, berapa pahala orang nang kuasa diberikan seperti itu kepada orang membukakan. Lamun nang pahala nang kuasa ni wali, berapa pahala puasa wali? Jadi ja sahabat dah. Mun ulun kada semuanya nang kau membukakan orang itu, ujar Nabi sama aja Tuhan beri pahala orang nang membukakan orang puasa walau setiguk banyu dingin. Satiguk banyu dingin atawa sahirup susu. Susu aja sahirupan, artinya sesendok halus. Nih, kita memberi uang sesendok halus susu. Pak, mungkin om sini buka kada sering-sering tak puasanya. Maghribnya, ya kalau dibuka kalau nggak sering-sering itu pahalanya sama kayak itu juga. Apalagi yang sepiring nasi. Atawa setiguk banyu dingin, banyu dingin setiguk. Apalagi nang secangkir nang napa ni aqua kan apa namanya? Prop. Siapa namanya sa wadah ni tu? Atawa sabiji kurma. Sabiji aja kurma apalagi 3 biji. Wa man asba'a saiman, barang siapa memberi makanan sampai kanyang. Bukannya kanyang orang ba ulaman. Ba napa ulam itu harinya lagi dibuatinnya es buah. Yang bagus banget kita lah mbah tuntung pep al kurma sebiji atau banyu dingin anu komat kebayangan dulu kalau saya bawirit assalamualaikum assalamualaikum hanyar makanan. Jadi kan emang ganang lho ya kalau bisa yang disini nah kena lah sembahyangan dulu hanyar mahantam bubur kita sepali-pali kita mbahnya buka sembahyang dulu asal ada sembahyang hanyar lah makan barang dilanggar raudhah ini barang nah di musala raudhah barang dulu mauluakan lah mbah sudah dong daul. Nah, sampailah waktunya kita berbuka puasa. Iya kan? Ya kalau kan minta kalau hujan tadi kita di masjid Madrasah. Nah, sampailah waktunya kita puasa. Nah, ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nafa bakasumtum. Ya kalau nah, ayo sudah Allahu akbar Allahu akbar. Nang tukang bangnya ini komat ini jangan nang lagu nang ada Jumat ni tumbang kalau lambatan karut lapar ni toh kah? Nang lagu beda-beda saja. Lagu kehujanan bangnya lawan komatnya sudah ayatnya tak ada usah qul ya qul wallahu aja kalau bisa nang pahandaknya ayatnya kenapa nah ini apa yang aja bes assalamualaikum sudah kita bubur nah kalau orang menganyangi kan nah karena lahu maghfirah li dzunubihi maghfiratan adalah menganyang itu menjadi keampunan bagi dosanya seumur hidup. Wasafahu rabbuhu min haudi syarbatan la yadhma'u ba'da abada. Allah Ta'ala memberi minum kepadanya daripada air telagaku sekali minum tapi seumuran kada pernah lagi haus. Gara-gara menganyangi teleh. Jadi lamunnya orang kada kanyang dosa diampuni ya Allah pahala seperti malaikatkan apa sikung abid aja. Tapi kalau sampai kanyang wah ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Minum telaga kausar Nabi. Sekali gin sudah para sing hausan lagi.
wa kana mithlu ajri, dan adalah diberi pahala si nang memberi makan. Ini anyang leh seperti pahala nang puasa itu nah ya Ustaz. Lamun nang puasa itu arif billah, kan orang arif billah itu ibadahnya lain nilainya pada orang nang alim biasa. Nya nusiane ada alim, ada abid, ada arif. Nah kalau tiap-tiap arif mesti alim dan abid. Tiap-tiap abid tentu alim benar, tiap-tiap alim tentu abid. Kalau sudah arif itu keduanya sudah dirangkumnya. Nang ini nang dibuka akan nih berapa pahalanya. Tuhan memberi seperti pahalanya arif itu, puasa diberikan kurang seperti apa? Nang memberi makan nih. Dalilnya ujar Imam Syafi'i, ya kah? Wallahu yudha'ifu. Dalilnya nang Tuhan mengganda akan niatnya mengulakan seperti ini tujuan nah, untuk ini wallahu yudha'ifu. Limanya sya. Tuhan tuh sanggup aja mengganda. Mengganda-gandakan Tuhan sanggup mengganda-gandakan. Min ghairi ayyamin qusam min ajli syai'un. Wa huwa syahrun awwalu rahmah. Ramadan itu adalah satu bulan dari tanggal 1 sampai 10 penuh siang malam rahmat Tuhan mencocor. Am ya tak ada jangan kada pokoleh. Hujan rahmat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 siang malam kada pernah putus hujan itu, hujan rahmat. Wa awsatuhu tanggal 11 sampai tanggal 20 maghfiratun. Allah Ta'ala menurunkan maghfirah keampunan. Men sampai ada menemuni tanggal 11 sampai tanggal 20 ya ada dosa ada aja lagi baru gimana. Dosa anu apa? Keampunan diturunkan Tuhan nang saling sempurnaan di dalam 10 malam dari tanggal 11 sampai 20 Ramadan. Kemudian ujar Nabi wa akhiru itqun minan nar. Dari 21 sampai 30 Allah memerdekakan orang nang asal tulisannya masuk neraka lalu inya meminta ampun maka ditulis jadi orang surga. Rugi benar lah mana muli Ramadan rahmat kada dapat, maghfirah kada dapat, ayat pun minan kada dapat.